Welcome back to channel Satria Pajajaran. Kita lagi jalan-jalan di atas gunung, guys. Namanya Cadas Gantung. Keren banget pemandangannya. Kalau kalian suka sama ketinggian, cobain deh datang kemari. Dijamin kalian bakalan puas-puas banget. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Satria Pajajaran agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Satria Pajajaran. Masih bersama saya Baby Kriwil. Kali ini saya mau naik-naik ke puncak gunung, guys. Gak sampai ke puncak sih, tapi lumayan bisa menguras tenaga. Jadi persiapkan fisik kalian, guys. Jangan takut, semua akan terbayarkan setelah kalian sampai di sana. Wisata Cadas Gantung, guys. Wisata ini terletak di Desa Mirat, Kecamatan Luimundi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di Cadas Gantung ini, pesona alamnya sangat menarik, guys. Kita bisa bersuah foto di atas ketinggian dengan latar belakang langit, cadas, pepohonan, dan tentunya gunung. Perasaanku tenang, guys, jika sudah melihat alam, melewati persawahan, melihat sungai, gunung, burung-burung berkicau, dan mendengar lantunan seruling. Lihat, guys, jalan kampungnya indah banget. Ada bapak-bapak bawa motor dan menyapa Tiit. Di sini warganya baik-baik juga ya, guys. Ramah-tamah, walaupun sama orang yang gak dikenal. Akhirnya kita sampai ke tempat parkir, guys. Kelihatan gak banyak motor. Itu dikarenakan sekarang bukan hari Minggu atau hari libur, tapi selalu ada saja pengunjung setiap hari. Aku mulai siapkan fisik, karena ini akan banyak menguras tenaga, guys. Jangan lupa bawa perbekalan atau setidaknya air minum. Tapi kalaupun tidak bawa, di atas juga ada warung buat kita ngopi-ngopi. Lihat, kita akan naik ke puncak sana, guys. Di sana pasti lebih indah. Dan kita bisa melihat wilayah Majalengka, juga wilayah Cirebon. Pastinya asyik, guys. Di perjalanan, kita melihat Munding, guys. Lagi diam seribu bahasa dan matanya menatap tajam ke arahku. Apa ini sang penunggu Cadas Gantung, guys? Munding atau lebih dikenal dengan nama kerbau ini banyak menghuni wilayah ini dulunya, makanya daerah ini dinamakan Luimunding, guys. Nah, di sini juga kita bisa berhenti sejenak sekedar ngopi dan mengumpulkan tenaga. Tuh, lihat ada warung, guys. Tentunya murah loh, guys.
Aku mulai berjalan, menyusuri jalan setapak yang penuh lika-liku. Di sini kita mulai dikuras tenaganya, karena jalan semakin naik. Oh ya, tiket masuk hanya Rp10.000 saja guys. Cukup terjangkau ya enggak? Tentunya murah banget untuk menikmati pesona alam Cadas Gantung ini. Tetap hati-hati karena jalannya licin, jangan bercanda, apalagi dorong-dorong ya guys. Selalu utamakan keselamatan. Wah, sepertinya Kak Satria lelah tuh guys. Sedangkan aku merasa masih kuat nih. Aku tunggu di sana ya Kak, sambil istirahat. Coba lihat, di sini saja sudah indah guys pemandangannya. Wah, terbayar nih rasa lelahku. Nah, di sini kita bisa berfoto-foto guys dengan latar belakang langit yang biru. Tapi sayang nih, cuacanya lagi mendung saat ini. Jadi langitnya terlihat kelabu. Indah ya guys, tapi sungguh jantungku berdegup kencang nih. Aku takut ketinggian ternyata. Ini tepat dengan dia tadi. Wah, enggak, gampang. Thank you.
Di sini juga kita bisa melihat sunset atau matahari terbit dan terbenam, tapi untuk menikmati itu harus pagi dan sore hari menjelang maghrib atau subuh, guys. Setelah istirahat sejenak, kita lanjutkan lagi perjalanannya ke tempat utamanya, yaitu Cadas Gantung, guys. Langkah demi langkah, aku kembali menyusuri jalan setapak yang penuh liku, dan ternyata, ini seperti kehidupan kita, guys. Kita harus hati-hati mencapai suatu keindahan, jangan sampai terpeleset, karena ini mungkin akan menyakitkan, guys. Tetap hati-hati, jangan sampai terjerumus, kalau terpeleset, kita bisa bangkit, guys. Dan tentunya, kita pasti mencapai tujuan. Ready, go! Ini adalah puncak Cadas Gantung ya, guys. Kalau mau ke atas lagi ke puncak utamanya, yaitu puncak Area Kemuning, guys. Cocok buat para pendaki tuh. Nah, di sini kita bisa istirahat, pastinya puas banget. Anginnya juga sejuk, guys. Tetap hati-hati kalau mau berfoto-foto, jangan di tempat yang berbahaya. Tempat ini terlihat pas kita mau naik tadi, guys. Yang ada mundingnya itu seolah menjaga Cadas ini, karena tepat ada di bawah Cadas tadi. Thank you.
Nah, tak terasa hari semakin sore. Saatnya kita turun lagi, guys. Karena perjalanan turun juga lumayan jauh, walaupun tidak sekap naik. Oh ya guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya. Agar...